Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Perkenalkan dulu durian Purworejo. Oke teman-teman, kita mau lihat durian Gito ya. Karena yang punya Pak Gito, maka kita kasih nama durian Gito. Kita lihat dalamnya kayak apa dan daging buahnya kayak apa, rasanya kayak apa. Bukan saya sendiri yang makan, tapi dan Mas Bagus dari Purworejo Kota, tepatnya Kledung Keradinan ya. Bukan mengada-ada. Kita tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek nete ambune gimana? Baik. Nete ambune. Kambingnya juga mau ikut makan itu, kelihatan bengok. Mantap bos. 30% sudah kelihatan. Dagingnya kuning. Kita rambutnya isinya. Biar cakep, biar. Iya cak. Mantap Pak. Jos, teman-teman, durian kita lihatkan kamera. Jos. Dan silahkan di mantap. Kalau kameranya kurang dekat, tolong dekatkan Mas. Dekatkan dengan buahnya. Daging buahnya ya apa? Wah, mantap, Bos. Mas Haji, ayo. Ayo Mas Haji ikut makan. Ya. Saya tak ini. Ayo, Ji. Ya. Iki rawo. Okay. Aku wis anu mantap ini. Waduh, legit banget. Ini jenenge durian, Gus. Dagingnya, dagingnya. Daging mantap ini. Monggo dinar, Pak. Pun monggo. Niki jen mantap. Ya, Ji. Iki jenenge durian, Ji. Kamera dekatkan. Ketebalan buahnya kayak apa? Bisa diperlihatkan di sini. Iya, nih. Lihat nih. Jos. Mantap. Monggo pinarak teng sumong ari. Jati rejo. Jati rejo. Jati rejo. Dusun Selewa. Dusun Selewa. Tapi kalau masih ada, karena ini akhir-akhir musim ya, saudara-saudara. Jadi apa? Umur daripada panen ini hampir habis, udah condong ke barat. Jadi hampir entek. Hampir habis teman-teman, tapi ya masih untung lah dapat 5 itu yang satu di sana. Iya, iya, iya. Jangan lupa durian kita ya, durian kita. Baunya weh, baunya bagus harum. Iki nek boleh buka besok. Mantap. Pagi, tambah pahit ini, Mas. Iya, buka itu pagi soalnya kan baru jatuh. Nah, coba kameranya dekatkan. Biar tampak lebih dekat. Nih. Dengan buahnya. Penjenan dahar namanya. Tapi ponggenya agak besar memang ya. Kebanyakan durian lokal tapi seperti ini. Tapi jaminan rasa, Jos. Manis, pahitnya dapat di sana. Betul. Ada di sini. Untuk menentukan durian yang bagus, kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya, rasa durian itu walaupun sudah ditelan beberapa jam, rasa duriannya masih di sini. Itu durian yang enak. Walaupun durian sudah ditelan dalam 1-2 jam, tapi rasa pahitnya itu ada di sini. Terus ada begitu ya, tidak hilang-hilang maksud saya seperti itu. Oke, terima kasih. Kamera didekatkan. Ini durian yang selanjutnya. Nah, rata di dinggu. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment di Haryono Jatirejo Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.